Gak teman-teman ingat terakhir letusannya itu pada tahun 2014 bulan Februari ya. Itu dampaknya sangat luar biasa sekali. Itu pastinya sampai rumah saya di Madiun. Alurnya seperti ini, sangat ekstrim sekali. Hingga ada tali seperti ini. Maaf kalau videonya sedikit goyang. Jadi balik muka meneh, itu sebelah kiri silap parah ini mau kan. Katanya ngiri ya. Jadi bisa-bisa ada ikut di sini, yuk kanganan terus ini. Ya kita juga naik ke atas lagi. Soalnya ini gak ada tanda-tanda nih, ini pertelon ke mau. Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 5 lebih. Kita mau melakukan perjalanan ke puncak Gunung Glot atau maksud saya puncak Kawah. Ini kita lagi persiapan tenda kita. Jadi kita tadi bangun jam 4:30-an. Sudah sarapan juga. Ini kita tinggal berangkat. Dan kondisinya langitnya lumayan cerah dan sedikit berkabut, tapi semoga saja kita beruntung ya. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Wih, dapat lautan awan. Yuk, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cerah, tidak ada kendala apapun. Ya, dan jadi semalam itu di sini tuh tidak ada tenda lain selain milik kita. Jadi benar-benar sepi banget. Gunung milik pribadi sih. Baru kali ini saya muncak gunungnya benar-benar sepi dari pendaki lain ya. Jadi sebelum kita ke puncak nanti, kita mau ambil air di air terjun Kili Suci atau sumber mata airnya Gunung Glot ini. Ya, jalannya menurun. Jalannya lumayan ekstrim. Begitu curam banget ini dan sempit. Iya ya. Ini kok mau hutan tuwur sih asing getaran banyu iki ya. Jadi aliran air. Iya. Pemandangannya sangat indah sekali ya teman-teman. Itu terlihat jalurnya Punggungan Naga. Nanti kita lewat sana, naik lagi. Rekomendasi banget buat teman-teman untuk ke Gunung Glot ini. Amazing. Yuk. Tapi perlu hati-hati ya. Dari Pastika menuju
mana? Pun ke camp area Lembusura. Itu jalannya menurun dan ekstrim. Kanan kiri jurang. Jadi tetap waspada. Jalannya berlumut. Truknya agak curam ya, guys. Oke, guys. Harus dibantu dengan tali gendot. Nah, oke teman-teman, lihat jalurnya seperti ini, sangat ekstrim sekali hingga ada tali seperti ini. Maaf kalau videonya sedikit goyang. Aduh, kayak harus fokus. Tanjakannya seperti ini ya, turunannya seperti ini. Pek kayak aku mau dilangkai kok tengah ketok. Anu, ketok tenanan. Ketok tenanan. Kayak lain bintang. Itu membantu jika waktu posisi naik sebenarnya. Tapi ya, waktu turun yang lumayan membantu juga kali ini. Ekstrim lur. Piye ta ki? Rumputnya dur-dur tinggi-tinggi. Amazing. Pemandangan sebelah kiri sangat luar biasa, teman-teman. Jadi tempat kita buka tenda itu ada di sebelah sana ya, teman-teman. Di bukit sebelah sana. Kita menuruni sebuah bukit, menaiki lembah, mendaki gunung, melewati sungai. Apakah ada? Sekarang ada di mana, guys? Di Gunung Kelut, guys. Tapi jadi ya, guys. Bukan, guys, di Tambora. Proses.
jalannya, jalurnya benar-benar sangat rapet. Rawan lho, rapet-pet. Nanti rawan nyedai ya lu. Sangke rapet ya. Sampai rapet, agak rawan nyedai. Nah, sini ini ombo jalurnya. Cuma ketutup rumput-rumput ini, jadi gak ketok. Kudune gawa arit sih. Sampai basah semua. Nah, sampailah kita di mana? Ini pertigaan menuju ke arah air terjun Kili Suci. Kita mau ambil air dulu karena stok air kita semalam menipis. Jalannya curam, curam banget ya ternyata. Jalannya bisa ngusap. Iya. Hati-hati bos. Terus untuk kamera yang hati-hati juga menuju air terjun Kali Suci. Di sini kita menemukan sebuah percabangan jalur. Ini ada jalur juga menuju ke arah kanan, dan ini juga ada menuju sebelah kiri. Kita mau cek sebelah kiri dahulu, nanti saya informasikan lagi jika benar. Karena di sini terdapat dua jalur yang juga benar-benar sangat jelas juga kanan kiri. Tapi yang sebelah kanan ini kok sedikit meragukan. Yang kiri. Jelas enggak jalur itu? Jelas. Oh, sekarang ini jelas. Ini piye iki? Nah. Ini ki di sini kan ada jalur ya. Tapi rada tertutup. Kayak jelas sih sebenarnya. Saya tak rumah nih, tak cek sih. Iya, nih saya naik suara gemericik banyu. Enak. Enak. Bener kono kita ya, sebelah kanan. Ini mudune terlalu nduter iki. Ya sebelah kanan.
Oh, hati-hati bos. Kipang ceklek apa ya? Neng di. Untuk nolak kan endah semua ya. Wadah ya deh. Oke, ini dari persimpangan jalur yang menuju yang ke sana gitu ke kiri, kita coba cek yang sebelah kanan. Apakah benar-benar ke sini atau yang ke kiri? Soalnya yang ke kiri tadi itu mentok, kok turunnya lumayan curam. Kita mencoba cek yang jalur sebelah kanan ini. Benar atau tidak? Terjal. Berarti sebelah kiri ya, no? Tak ada kali deh. Iya, sebenarnya pada ya, cuma kan jalur sing luwih penak sing ndi itu lho. Jadi dipastikan sih. Terjadi sebuah kebingungan. Ternyata salah ya, pilih sebelah kanan. Berarti balik munggah meneh, cukup sebelah kiri sih tak parah nih mau enggak. Katanya ngiri ya. Jadi bisa-bisa ada ikut tuh ngiri, oke nganan terus ya. Ya kita coba naik ke atas lagi. Soalnya ini gak ada tanda-tanda nih yang pertelon ke mau. Jadi bingung. Kok tak wae tondo ya yang pertigaan ini. Kurang jelas soalnya. Akhirnya ya enggak ngiri ini ki lur. Mau kan engko kene iki. Sebelah kanan ono jarine tertutup. Terus terlalu geder mudune. Nah, iki bali ning gen-gen asale aku mau ke. Ini kan lemon itu ya, gue manusia kan bisa jalan itu. Soalnya mau kayak jalan banyu nek wayah hutan. Yo terus. Ya. Wah ini, sana itu puncak sejati Maisuronya. Kan. Oh bener sini ternyata. Jadi sebelah kiri. Oh ini ada tali rapianya. Tapi yang pas yang pertelan mau kono ki gak ono tandane. Nanti coba tak kasih tanda di sana, tak kasih rapia biar jelas. Oh iya bener sini, gak ada rapianya. Oh. Mulai krungu suara banyu jane kan. Jane apa yang ini? Oh, oke, kita nang sak iki. Nah, itu lho atas ini. Kita. Jadi ini. Ini yang ini. Ini tidak saya rekomendasikan buat teman-teman, pokoknya nek sing bagi kalian yang naik Gunung Kelut di Atrowejo, bahwa persediaan air yang cukup dari bawah. Saya tidak merekomendasikan air di sini karena benar-benar jauh. Jaraknya kurang lebih 100 meter ya. Lebih kemungkinan 100 meter lebih lah. Dan jalurnya benar-benar curam banget pokoknya. Ini turun susah, naik kepala lagi. Bisa saya rekomendasikan. Hati-hati, pokoknya jalan nih.
airnya cukup bening dan seger, tapi dengan jarak yang begitu jauh terbayar karena indah juga. Ini buat foto-foto pasti juga bagus ya. Jalur ke puncak dan menuju Arjun. Jadi total estimasi turun naik itu PP 1 jaman lah pokoknya. Dan ini kita lagi makan mie. Soalnya mudun karo munggah segone entek neh. Luwe. Jadi kita istirahat dulu, nanti dilanjutkan lagi ke puncaknya. Oke, jam 8 lebih 20 menitan lebih. Kita menunjukkan ke arah puncak. Kondisinya berkabut teman-teman. Ini kita sudah sampai di area camp Lembu Suro. Tapi kok tempatnya seperti ini ya? Tempatnya kok seperti ini, area camp Lembu Suro. Mungkin di depan sana lah. Terbuka. Kanan kiri lebat banget ini. Oh iya. Ya ini area camp Lembu Suro. Muat dua tenda. Kan di sini. Cek. Keep and banyu ya. Cek. Lumayan. Kamu gas barang. Gas. Gas, gas. Air penuh. Kan aku kulkas barang kan. Jadi kalau menurut saya rekomendasi tempat camp itu di pos 3, karena di area camp Lembu Suro itu kita pasti kan nanti kan lewati punggungan itu, dan itu sangat berbahaya apabila kita membawa beban yang berat. Di area camp Lembu Suro tidak muat banyak, dan kondisinya ini kok berkabut ya teman-teman, padahal belum ada jam 9. Kita istirahat lagi dulu. Kita lanjutkan perjalanan lagi ke puncak. Hei, sendiri. Nah, kontur medannya mulai berubah. Berpasir campur berbatuan ya. Ini indikasi kalau kita mulai mendekati area puncak mungkin. Dan sangat kita punya.
Pak Gremis. Ini bodoh rangku mantap. Iya. Ini kurang ya. Iya. Lanjut ya. Ini kalau nggak kabut sebenarnya kawahnya terlihat. Nggak tahu ding, kawahnya sebelah mana? Soalnya nggak ngerti aku. Soalnya nggak tahu jalur sini saya. Soalnya baru pertama kali juga. Tapi berkabut men. Oke, kita lanjutkan. Ini ada sedikit harapan, walaupun harus sedikit. Ini mulai terbuka, men. Buka. Tetap optimis. Kabutnya, bukan hatinya. Itu di sana ada tulisan jalur kawah. Ini kelihatannya ke atas ini deh. Itu di sana ada tulisannya dilarang ke Puncak Sejati atau Mahisuro. Mungkin ini ke sana ya. Atau lewat sini. Kita dari sana itu naik ke atas ini, dan di sana itu ada jalur kawah, ada pelangkatnya, dan di sini juga ada pelangkat dilarang ke puncak. Kita ambil yang sebelah kiri. Ini ditandai ada plastik yang diikat ke batang ranting. Jadi kalau kesini jika kondisi berkabut, perhatikan tanda-tanda sekitar. Oh itu juga ada di batu, ada tanda panah. Oke, berarti benar kesini.
loh, langkatnya ternyata di sana loh. Tapi kok lewatnya kok malah sini ya? Iya, apa mungkin salah jalur ya, Dewi? Enggak ya? Udah pelangkatnya yang kono ini? Beda jalan. Harus jalan. Kita harus memilih jalan yang berbeda. Dibur. Ini tetap tilas barang kok. Oh iya. Yang mau dipetik itu pura mental. Kan ini nyalanya ini nek. Bukan rumah gak bisa yang tetap tilas. Nek singgahnya lorong. Wah itu bukannya anu apa, pangkatnya terlihat. Mulai sedikit cerah. Wah, mano aja udah kaget tau. Akhirnya kita sudah sampai di puncak kawah Gunung Kelut 1580 m DPL via Tulungrejo. Mantap pemandangannya, langsung kawah Gunung Kelut. Selamat menikmati panorama puncak kawah Gunung Kelut. Kawah Gunung Kelut tanggal 28 Desember 2021, pendakian penutup akhir tahun ini di Gunung Kelut. Itu danaunya. Jika teman-teman ingat, terakhir letusannya itu pada tahun 2014 bulan Februari ya, kalau nggak salah pas hari Valentine itu. Itu dampaknya sangat luar biasa sekali. Itu pasirnya sampai rumah saya di Madiun loh. Pasir Gunung Kelut ini apakah sampai di kota kalian? Tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian pendakian saya dan kawan-kawan di Gunung Kelut via Tulungrejo Blitar, Jawa Timur. Nantikan video saya di gunung lainnya. Saya Ardianto pamit undur diri. Oh ya, satu lagi pesan, selalu bawa turun sampahmu. Salam lestari.
It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Step back.